dia macam tak ada function. Okay lah ni function dia, dia explain. No, dia tak explain apa. Dia just cakap bahawa benda ni dibatalkan. Ya? Itu masalah dia. Ini ini policy dia. Okay, tolak ke tepi joke tadi ya. Tolak ke tepi joke tadi. Ini isu penting. Ini keputusan dasar yang dibuat oleh kerajaan. Bila kerajaan buat keputusan dasar yang besar macam ni, sepatutnya bukan dia yang yang cakap. Sebab dia pun tak tahu apa benda. Dia just ambil nota kata, okay, ini benda yang saya nak kata, kerajaan batalkan benda ni. Bila you announce something big like this, you kena cakap lah. Pertama ni isu pampasan. Sebab akan mungkin akan ada kos kepada kerajaan. Yes, Alex Linggi sebagai Menteri JKR sebut selepas itu. Dia kata perkara itu saya ingat, saya ingat mungkin tak ada sebab itu tak perlu semak. Kita tengoklah dulu. So dia pun tak sure. So bila announce satu keputusan yang besar macam ini, kenalah ada semua detailnya. Dan soalan yang kedua yang perlu dijawab adalah kerajaan selama ini menyatakan bahawa PJD Link ini adalah antara, antara bukan the only tapi antara penyelesaian kepada kesesakan jalan raya di Kuala Lumpur. Ya, PJD Link ini akan menghubungkan antara Petaling Jaya, PJ Utara, Bandar Utama dan sebagainya kepada kawasan Damansara, Bukit Jalil dan dan kawasan-kawasan yang berhampiran. Kena explain lah. Kalau tak ada PJD Link ini, apa langkah-langkah seterusnya untuk mengurangkan kesesakan? Ataupun adakah kerajaan akan melihat kepada jajaran alternatif dan bincang segera dengan kerajaan Negeri Selangor? Sebab kalau kita sebagai rakyat tadi kita cakap pasal isu apa, isu parallel pathway. Ya, isu pokok dia rakyat tak nak tunggu lama sangat nak jumpa specialist. Isu pokok di sini adalah kesesakan jalan raya di Lembah Kelang yang semakin meningkat. So bila buat keputusan macam ini dan bila nak communicate keputusan macam ini, tak bolehlah just umum macam tu saja. Itu kerja budak sekolah pun boleh buat. Sebab tu saya kata dia ni tak function, tak best. Sebagai juga cakap, yeah, sebagai menteri mungkin okey lah. Saya, kita belum lagi mengupas peranan dia sebagai menteri, tapi peranan dia sebagai communicator, the the spokesperson, White House spokesperson. I think he wakes up every day imagining he's the White House spokesperson. I mean, it's nothing. It's not even your brief. And you don't even have the kepakaran untuk jawab soalan macam ni. So lebih baik tak perlu ada apa jurucakap this spokesperson ni. Okay, if I were to be Fahmi Fazil's lawyer, tak bayarlah. Okay, JB got to be fair, okay. Adakah mungkin disebabkan soalan itu tidak timbul? So apa yang KJ tanya ini adalah perlu ya, okay, sekarang timbul ha. Tapi dalam dia punya White House communication tu depends juga. Terus, adakah jurnalis, adakah wartawan di tempat itu bertanya soalan itu? Cara aku rasa wartawan pun tahu dia tak function, dia tak pergi pun press conference dia. Kalau dia hantar, dia hantar junior punya jurnalis. Sebab dia tahu, dia tanya soalan kat dia tentang apa, traffic dispersal dan sebagainya. He won't know, he wouldn't know. Sebab dia bukan, satu dia bukan menteri yang berkenaan. Yang kedua, whatever lah. Okay KJ, going back to this. Nak panaskan isi ni kalau tak kita bincang pasal PJ delay ni. Selain daripada pemanasan Menteri Komunikasi, saya rasa apa yang KJ bangkitkan itu, penyuraian trafik itu, that's a good point. And saya nampak keputusan kerajaan ni lebih kepada respon kepada tekanan. Respon kepada saya tekanan, faham apa yang cara kata. Pihak-pihak yang bersuara yang mengatakan kami tak nak PJD Link ni kerana mengganggu kehidupan. Sebab bila you buat highway elevated dan sebagainya, yeah, memang it disturbs lah the quality of life untuk penduduk di PJ. Tapi macam saya sebut beberapa minggu lepas, kena terima hakikat juga bahawa ada penduduk yang nak perkara ni. Yeah, yeah. Yang penduduk-penduduk yang memang dah tak tahan dengan traffic jam. And kalau cancel this thing because of realignment dan sebagainya without clear next steps, hmm, dan hanya conceptual saja, oh let's do more trains ataupun let's do more public transport, dan saya rasa kita nampak ataupun kerajaan akan dilihat memberatkan satu pihak, yeah, dan tidak, yeah, adil kepada pihak, yeah, yang saya, lain. Saya terima point tu. So that's my main point. Okay. Whereas KJ's main point is the communications and the communicator. Mm. No, nothing personal. Sure. Nothing personal. Yeah. Just bagi saya tak ada function. Hmm.